Halo semuanya, balik lagi di Koming, Koko Gaming. Nah, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, amin. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan bermain ini teman-teman, The Last Campfire. Ya, dimana karakternya sangat lucu nih teman-teman. Dia tuh kayak karung bentuknya. Gitu. Dimana untuk yang ini kita akan main part yang ke-6 teman-teman kalau nggak salah ya. Jadi yang kemarin itu part yang ke-5 itu kita sudah sampai di tempat ini nih teman-teman. Di tempat yang ada boot-nya tapi belum ada airnya. Nah jadi yang part yang ini boot-nya itu di apa maksudnya boot, udah ada boot terus ada sungainya gitu teman-teman kali ini. Kalau teman-teman lihat nih, ya, oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk part yang ke-6 ini, boleh ya teman-teman kasih like-nya ya, dan terus bagi kalian yang pertama kali nonton dan buat kalian yang belum subscribe, yuk teman-teman boleh di subscribe ya, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman, biar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Koming teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bermain video gamenya ya, kita bermain gamenya teman-teman. Oke, let's play teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman ya. Nah, belum apa-apa udah langsung masuk ke cutscene ya teman-teman. Free from the mood, the book in look in fighting. Okay, in fighting. The cave. Okay. Tadi apa namanya? Oke. Okay. Oh ya, untuk part yang 5 saya baru ingat teman-teman. Part yang kelima itu kita ke mana? Ke patung kepala babi tuh teman-teman yang gede. Dan ternyata di dalamnya itu banyak air ya teman-teman. Jadi selama ini nih, airnya itu tuh ternyata tertahan di dalam patung kepala babinya itu teman-teman. Terus akhirnya saya udah berhasil mengalirinya ya teman-teman. Terus akhirnya sampai di sini teman-teman. Jadi sebenarnya di tempat ini nih banyak apa maksudnya di harusnya ada sungai teman-teman di sini, cuman karena waktu itu mungkin karena di kepala babinya itu mungkin kayak bendungan terus nggak diaktifin, jadi di sini langsung kering gitu teman-teman, jadi cuma kayak nggak ada air sama sekali gitu loh. Nanti saya coba latihan dulu ini. Jadi sebenarnya harusnya dia kayak gini teman-teman, harusnya tuh emang di sini nih sungai ya teman-teman ya. Kita teman-teman main susah nih kontrolnya. Nah, kita masuk sini dulu kali ya. Kita deh coba masuk sini dulu atau ke yang situ dulu ya teman-teman ya. Kayaknya kita balik dulu deh. Kita ke tempat yang tadi itu dulu teman-teman. Nah,
sini nih teman-teman. Udah mesti diatur lagi. Oke. Oh, cuma buat dapetin ini teman-teman jurnal dong. Oke. In the dark, I Oke. Siapa ya absence hand-nya itu teman-teman nih? Ngeri juga tuh, nggak ketahuan tuh siapa tuh. Dia megang siapa? Teman-teman di sini. Oh, oke. Okay. Nggak ada jalan ya? Okay, emang kita mesti ke cave itu tadi teman-teman. Gua ya. Beacon naik lagi. Connect lagi. Ini gimana ya? Ininya. Bentar ya teman-teman ya, soalnya baru pertama kali nih saya naik yang kapal boat kayak gini teman-teman. Gimana navigasi ini ya? Nih, naik lagi dong. Bentar ya teman-teman ya, sabar. Ini apanya ya? Oke. Oh, mungkin harus klik tahan nih kayaknya nih. Coba deh kita klik tahan coba. Oh iya benar teman-teman. Kok itu ya? Bentar, coba. Susah juga nih navigasinya. Bentar ya. Pencet apa teman-teman nih? Wih, apaan tuh? Kok jauh banget? Teman-teman, kayak ada sesuatu ya. Oh, bentar teman-teman. Nah, apa nih kok bini? Kok ada ini sih? Ah, nggak tahu lah teman-teman ya. Soalnya di game The Last Campfire baru kali ini nih naik boot temen-temen. Untuk kalau temen-temen mau mengikuti untuk part yang sebelumnya, di box lagi untuk mengikuti part yang pertama, nanti saya kasih link ya temen-temen ya. Nanti temen-temen bisa tahu tuh perjalanan game ini ya temen-temen ya. Juga sih kalau bisa sampai dayung gini ya temen-temen ya, sampai naik kapal boot sampai mendayung gini. Saya kira tuh nggak ada kayak mendayung gitu loh temen-temen, apa maksudnya kayak naik perahu atau apa gitu. Saya kira bakalan di darat terus, ternyata enggak ya. Lumayan
lumayan menantang nih game ini nih. Lumayan seru maksudnya teman-teman. Ada pengalaman naik boot, ada itu segala. Ada apa? Pengalaman naik boot gitu loh. Bentar, oke. Kita lihat teman-teman ya. Sini mungkin ada ininya nih, ada kayak teka-tekinya nih. Kita coba lihat dulu deh. Oke, okay, eh. Apaan tuh? Ya, kesesat deh. Oh, mesti kesini ya teman-teman ya. Gak ada jalan lain. Oke. Okay. Oke. Oke. Ini kita ambil, kita pasang di atas sini, teman-teman. Ya, sip. Oke. Oke, oke. Wow, seru ya, teman-teman ya, game-nya. Oke, okay, terus, oh, wow, nggak terjadi sesuatu nih teman-teman, berarti emang mesti kesini nih. Sip. Yuk. Oh, ya 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 ya. Oke. Okay. Let's go, cecep. Kita harus balik ke boot nih, teman-teman. Lagi dong, gimana nih ya? Sip. Oh, dapat letter, dapat jurnal ya teman-temannya di sini ya. Hmm.
Oke. Sembari game, sembari main game, kalau kita sambil minum ini enak nih teman-teman. Ya. Ini gak di-endorse ya. Tadi habis dari jalan-jalan beli cat time teman-teman. Ya lumayan lah menemani main game ya teman-teman. Terus juga ada tadi beli disco juga nih teman-teman. Ingat ya, ini gak di-endorse ya, tolong ya. Tolong endorse. Ini enak juga nih teman-teman. Ini soalnya no fried, jadi nggak digoreng, ini dipanggang disco yang ini teman-teman. Gak tau juga sih, kayak disco yang lain juga sama aja, cuman nggak tau dia di sini dia tulis nah fried teman-teman, nggak di ini, nggak di apa, nggak digoreng mungkin ya, tapi dipanggang. Enak nih teman-teman. Kembali menemani kita bermain game. Habis kalau nggak apa main game nggak ada cemilan tuh. Ibaratnya apa nggak ada apa ya ibaratnya ya. Ibaratnya bikin makanan tapi bumbunya kurang gitu teman-teman ya. Iya, jadi bingung lagi nih. Pakai bootnya gimana nih? Sip. Ya ampun. Ini enggak ada tutorialnya sama sekali. Bingung loh, teman-teman. Ya elah. Bentar ya, teman-teman, kita coba dulu. Iya. Aduh, ada tutorialnya kayak setidaknya ya teman-teman ya. Bingung juga nih saya nih, make apa mainnya. Ya elah, naik lagi dong ke atas. Tutorialnya dong, tolong. Ampun, gimana nih? Iya loh. Oke. Berarti tutorialnya itu teman-teman kalau di sini ya. Oke, okay, saya ulang ya. Misalnya teman-teman mau naik ke boot nih. Kan kita pencet A di sini ya, pencet A. Nah, terus juga selain kita pencet A, kita juga harus arahin teman-teman. Soalnya kalau coba pencet A itu naik kayak gini, teman-teman. Kalau naik A, pencet A doang, tuh dia naik lagi. Tapi kalau kita sambil kita arahin, ininya kita arahin teman-teman nih. Coba ya saya kasih tahu ya. Jadi di sini saya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya juga belum begitu ngerti main gamenya. Ini juga baru dapet nih. Jadi ditahan dulu, terus kita arahin teman-teman. Arahnya mau kemana nih? Kalau teman-teman lihat tuh kan ada biru-biru tuh tanda panah. Kita arahin, kita tahan, kita lepas tah A-nya gitu. Nah langsung lepas kan dari itu, gitu. Ini baru tahu nih triknya teman-teman. Nggak ada tutorialnya soalnya dari tadi kan. Gitu. Oke, let's go. Kita ke area berikutnya. Enak nih temen disco ini. Disco tolong ya. Oh. Oh iya, cuma sekedar kasih tau aja temen-temen ya. Itu tadi untuk yang area-area sebelumnya itu yang area yang di map yang pertama sama area yang kedua yang di tempat babi itu saya campfire-nya ini saya udah saya dapetin semua apa teman-teman saya teman-teman maksudnya saya udah berhasil melepaskan teman-teman saya ya itu maksudnya itu kan kalau kita deketin campfire itu kan kita ada harus nyelamatin berapa orang ya teman-teman ya. Nah di dua campfire yang sebelumnya itu tuh saya udah berhasil selamatin semuanya teman-teman itu. Nah kalau teman-teman penasaran, yuk teman-teman ikuti aja ya apa perjalanan saya bermain game Last Campfire ini. Seru kok gamenya teman-teman.
Kayaknya ini belum bisa teman-teman. Wow, kayaknya ini agak udah agak jelimet, udah agak ini nih tentang udah mulai ada tantangannya nih teman-teman di sini. Oke, sebelumnya kita kesini dulu deh. Kita kesini dulu ya teman-teman ya, sambil kita telusuri. Nggak bisa, udah bisa ya teman-teman ya, ini juga nggak bisa nih sama sekali. Jadi kita balik lagi ke tempat yang ini teman-teman, yang di sebentar, ya ampun. Nah, kita kesini teman-teman. Sip. Ini kayak 7 lagi sih. 7 tempat lagi. 7 tempat. 7 teman lagi yang harus kita bebasin teman-teman. Where am I? This is. Oke. Okay. Oh, iya. Jadi yang si ghost ini nih dia bilang you must not lose. Jadi kamu jangan sampai kehilangan harapan teman-teman. Kalau sampai kamu kehilangan, kamu nanti akan kayak teman-teman kamu itu tersesat teman-teman, ya. Oke. 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 Help me. Gak dikasih tahu ya, harus nyelamatin berapa? Oh iya, itu dia teman-teman. Berarti mungkin masing-masing last campfire ini kita harus menyelamatkan 7 teman-teman kita, 7 rekan kita maksudnya ya teman-teman ya gitu. Dan ini sebenarnya rekomendasi dari dia 4, tapi kita mungkin kalau bisa kita 7-7 ya teman-teman, kita bantu kita mencari ketujuh teman-teman kita ya. Oke, nah ini dapat lagi nih apa? Oke. Mungkin ini enggak sih? Oh, bukan. Saya kira itu sinar cahaya dari situ. Eh, mungkin juga ya, teman-teman nih. Nah, ini di luar nih, benar. Oke. The stranger seems to have a runway. Oke. The forest king of runway. Oke. May I sir? Oke. Nah, di sini ada
dua peti temen-temen yang kayak gini, cuman kita udah berhasil dapetin satu, berarti kita harus cari satu lagi. Di mana kita belum tahu teman-teman, kita harus cari tahu dulu ya. Jadi mungkin teman-teman mikir, saya kok mainnya santai gitu. Ya soalnya kalau nyari jalan terlalu buru-buru juga takutnya ini teman-teman apa? Jadi kita tuh mau selesain aja gitu, tapi nggak kita dapetin full teman-teman. Itu kan emang gimana jadinya ya? bikin kayak gini tapi nggak sampai full, kayaknya kurang gitu temen. Jadi itu saya mau bikin video ini nih, jadi biar temen-temen clear dapet semuanya gitu loh. Apa maksudnya main game ini nih, oh tau jauh ini toh jalannya buat dapetin yang ini, dapetin yang itu gitu temen-temen. Saya sih sebenarnya bisa aja cepet gitu namanya, cuman kan kayaknya saya tuh bukan tipikal orang main seperti itu teman-teman. Mungkin ada juga beberapa yang saya udahlah saya lewatin. Nah itu kalau udah susah banget tuh teman-teman. Makanya kadang-kadang tuh kalau teman-teman bener-bener lihat tuh saya bikin game tuh, bikin apa bikin game lagi. Setiap kali saya mainin game tuh bisa sampai berpart-part teman-teman. Jadi harap maklum ya. Oke, kita lanjut. Bentar, kita ke bawah dulu deh teman-teman ya. Saya nggak bisa ke sini loh. Belum bisa ke situ, ini juga belum bisa. Ya udah enggak apa-apa. Bisa ke sini teman-teman. Kurang teliti nih saya berarti. Oke. Ngeri banget teman-teman, ada yang apa nge-stalker saya, ngikutin saya gitu. Apa lagi without flower? Emang ada bunga kita? Gak ada. Ini kayaknya kayak side questnya nih temen-temen, kita harus berhasil nemuin apa flower ya tadi ya, petunjuknya dari dia. Nah kita berhasil mendapatkan forlorn ya temen-temen. Oke, dungeon baru. Coba kita lihat seberapa bisa kita tuntasin untuk dungeon ini ya teman-teman. Kita sebelumnya kita pelajari dulu. Wait a minute. Oke. Ini gimana caranya? Alah pakai ini. Tapi bentar, coba saya lihat dulu. Mungkin nggak harus penuhin tempat yang kayak gini ya, teman-teman. Oke. Nggak bisa ya. Oke. Kalau yang ini. Tapi nggak bisa kalau ini. Ayo gimana? Bisa sampai ke sini. Ya. Nih aku. Bentar ya teman-teman ya. Bentar itu
Oh iya, bisa bisa bisa. Ini mungkin nggak ya kita taruh ke sini dulu? Oh nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Bentar. Sih maksudnya ini bakalan cukup lama nih di sini ya teman-teman kayaknya nih. Oke. Okay. Gak bisa loh, susah loh ya. Gak bisa ke bawah, bisa ke atas, cuman ke apa ke atas? Tar ya teman-teman ya. Kita pelajari dulu ininya. Oh. Sih emang harus ke atas ini nih teman-teman, karena kan dia cuma ada tiga ya. Terus ini kayaknya sih harus ke sini nih teman-teman. Wah tapi full banget di sini, nggak bisa maju nih. Bentar ya teman-teman ya, coba saya cari dulu. Jadi kita nggak usah cari ini dulu ya, saya cari walkthrough dulu teman-teman. Kita coba dulu ya, kita bisa nggak nih. Oke. Ah, kejebak teman-teman. Gimana ya? Coba saya kesini deh, kesini. Wih, nggak bisa juga loh teman-teman. Coba deh kita keluar dulu deh. Eh, nggak bisa juga saya. Waduh, repot juga nih. Bentar deh, coba saya kesini dulu deh, balikin dulu ya teman-teman ya. Oke, sini bisa, terus sini sih harus ke sini. Cuma kan nggak bisa nih ketahan temen-temen ya. Oh oke, coba kita ke sini dulu. Terus yang ini, bentar temen-temen. Ini kayaknya, coba kita yang ini dulu deh. Kita biarin ke situ dulu. Oke, ini udah, kita ke sini. Sip. Nah, ini udah nih. Eh. Dua, tiga, empat, lima, enam.
Ini sih emang kayak mesti masuk sini sih temen-temen ya. Bentar temen-temen, coba kita ini dulu, kita putar dulu nih kayaknya. Oke, wih gak bisa dong. Gak bisa temen-temen. Oke kita kesini dulu, coba ya aku kejebak. Oke, okay. Sini juga kejebak teman-teman. Bentar, coba teman-teman. Kita mungkin harus ini kali ya, harus. Ah, sip. Coba. Tapi nggak bisa dong, ini nggak bisa kayak buat temen-temen. Oke, coba kita ke sini. Sini. Bentar ya, temen-temen ya. Agak jelimet nih. Oke. Oke. Duh. Gak bisa nih. Muter-muter dong. Aduh, pusing nih temen-temen. Dari coba kita tarik lagi ke sini. Mungkin gak kayak gini ya temen-temen ya. Coba deh ya, kita coba dulu. Gak bisa. Susah ya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Susah teman-teman, pas lagi malah kayak gini jadinya, jadi kacau runnya langsung. Oke. Bentar teman-teman ya, kadang kita harus berpikir out of the box sih dengan game-game kayak gini. Gak bisa. Tadi lagi dong, sama aja. Gak bisa. Tidak semudah itu, Ferguson. Oke. Thank you.
tahan sih sini nih. Jadi maksudnya di sini doang nih teman-teman. Pusingnya di sini doang. Oke, bentar. Coba kalau kita seperti itu. Oke, bisa teman-teman. Gimana caranya? Oke, ini udah benar kayak ini. Tapi ini udah kayak ini teman-teman. Baru kepikiran tadi. Tapi totonya gak bisa. Samanya bohong dong. Ya, muter-muter ini mah. Bentar ya teman-teman ya. Kita berpikir. Bentar teman-teman, sepertinya lagi dapat ide nih. Oke, ya ampun. Susah nih teman-teman, gimana ya? Bentar. Oke. Sama lagi teman-teman. Kayak tadi lagi nih. Thank you.
coba, kita coba dulu ya. Gak ada salahnya mencoba. Ah, elah. Bentar, teman-teman, jangan seneng dulu nih. Karena biasa gak gampang. Tidak semudah itu ya. Oke. Oke. Bentar. Oke. Wah, susah juga teman-teman. Mantap. Susah tuh teman-teman itunya, apa? Puzzle-nya tuh teman-teman. Saya aja mikir sampai berapa lama itu. Oke. Oke, sampai ketemu di campfire, teman. Oke, yuk kita bentar, saya lihat dulu di sini. Ada suatu enggak ada ya? Oke, ini kita dapetin flower nih teman-teman di sini. Yep. Susah tuh teman-teman tadi teka-tekinya. Lumayan menguras ini nih otak nih. Oke. Iya. Gak bisa deh pakai ini mah. Mana bisa teman-teman? Gak bisa. Oke. Oke, yes, berhasil ketemu satu. Kita ke bentar. Oh, ini dia. Tendang, robohin teman-teman. Terus kita ke sini. Coba. Nah, sebelumnya teman-teman kita kesini dulu, kita lihat dulu. Buat apa ya? Oke, bentar ya teman-teman ya. Sini dulu teman-teman. Oh, makin ini nih tantangannya makin meningkat ya teman-teman ya. Enggak kayak yang di apa? Dua campfire yang sebelumnya tuh teman-teman itu masih ibaratnya ya buat pemula kayaknya teman-teman ya. Makin kesini kayak makin pas makin berpikir keras nih teman-teman main ini, main yang di dungeon-nya ini. Oke. Oke. Just bikin kayak jembatan nih teman-teman. Oke.
Gue yang ini gak gitu susah ya temen-temen ya. Bisa ke situ. Pantai itu temen. Oh alah, oke. Sebagai penyambung ya teman-teman ya. Oh, tapi nggak susah nih teman-teman. Bentar. Coba deh. Bisa teman-teman kena ini nih tuh, nggak bisa ya teman-teman ya. Bentar, oh bentar teman-teman, bisa harusnya bisa. Wow, ini nggak gampang nih teman-teman. Harus berpikir keras nih main game yang ini, main yang dungeon yang ini ya teman-teman ya. Oke, bentar sebelumnya, bentar coba kita kesini dulu. Oke, kita bikin kayak jalan. Sip. Susah teman-teman. Bentar. Tep. Oh ya, bisa. Bentar ya teman-teman ya. Coba. Oke. Oh, tapi nggak bisa, susah loh.
rumit nih, teman-teman, complicated nih di sini. Bentar. 4 2 3 4 5. Bisa teman-teman. Mesti bikin tuh 2 3 4 5. Bentar, teman-teman ya. Tapi susah itu, mesti Oke, coba kita main. Bisa kayak gini. Aduh. Bentar, teman-teman. Status. Saya naik dari mana kok kayak gitu tuh? Wow. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Mari kita berpikir sejenak. SS. Coba kita duduk. Mesti keluar dulu dari sini. Oke, coba sekarang. Oke, rotusnya itu gimana coba? Ayo. Bentar teman-teman, saya penasaran nih. Itu saya gimana cara itu? Panjang ya teman-teman ya. Bentar, kayaknya saya ada ini, ada miskom nih teman-teman. Bentar ya. Mungkin nggak kita bisa naikin itunya. Jangan bisa lagi kita naikin ini. Oke. Jangan bisa teman-teman. Jangan bisa. Capek deh. Ternyata bisa ya teman-teman ya. Itu bisa naikin. Bisa jatuhnya? Oh nggak bisa, oke. Nah, elah dari tadi, kenapa sih? Oke. Wow.
teman-teman. Bentar ya, Word. Oke, untuk yang area ini akan banyak, akan ada lebih dari satu part nih teman-teman, buat mengumpulkan ketujuh ya, tujuh teman-teman kita yang kayak gini. Soalnya yang part ini aja saya baru masuk, saya baru nyelesain dua doang teman-teman. Wow, mantap, sangat mengasah otak ya teman-teman game ini. Oke, 5 teman-teman. Kita ke sini lagi deh ya teman-teman ya. Sini dulu. Oke. Foto lagi. Sama aja petunjuknya ya teman-teman ya. Oke, coba. Oke, sekolah ini. Nanti is endless nothing. Oke. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman. Berhubung permainannya sudah sampai 1 jam, kita sudahi dulu ya, teman-teman, untuk The Last Campfire, untuk part yang ke-6, teman-teman. Bayangin, teman-teman. Ini di sini aja kita baru menyelesaikan 2 ya, teman-teman. Untuk membebaskan teman kita dari 7. Gitu. Dan dungeon-nya itu tuh lumayan mengasah otak teman-teman. Saya aja sempat berkali-kali tuh, mungkin satu dungeon bisa sampai 20 menit tuh tadi. Gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk part yang ke-7 berikutnya itu saya coba akan usahakan cari ke-5 teman kita lagi teman-teman. Karena tadi kan di camp ini seperti biasa emang kayak harus mengumpulkan 7 rekan kita, dan saya baru berhasil menyelamatkan 2 ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk part yang setelahnya mungkin saya coba akan menyelamatkan 5 rekan teman kita ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, kita sudah dulu bermain game sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini, dan kita bertemu di video-video berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Wow, gila teman-teman. Part ini aja baru berhasil nyelamatin 2 rekan teman-teman, masih ada 5 lagi. Bakalan PR, PR apa? Bakalan PR panjang nih teman-teman. Semoga nanti part berikutnya selesai ya teman-teman. Oke, bye-bye.